Sebelum kita ke berita selanjutnya, kita ke Met Malaysia untuk ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama pegawainya Muhammad Napizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Dan seperti juga hari-hari yang sebelumnya, untuk petang ini ribut petir dan hujan lebat juga dilihat berlaku di kebanyakan negeri di sekitar semenanjung, terutamanya di sekitar kawasan pedalaman negeri-negeri berkenaan. Dan ribut petir untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang, kecuali ribut petir yang kini sedang berlaku di pedalaman Perak, Kelantan dan juga Pahang yang dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak juga melihatkan cuaca hujan lebat dan ribut petir pada petang ini yang berlaku di kebanyakan bahagian, terutamanya di sekitar tengah dan juga utara Sarawak dan juga di kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah. Keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini juga dijangka akan beransur reda dalam tempoh 2 jam daripada sekarang, dengan ribut petir pada sebelah malam nanti dijangka akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman negeri Sarawak seperti di Kapit dan juga Limbang. Dan akhir sekali kita lihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang agak sederhana, iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam daripada arah yang pelbagai. Oleh itu, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora dalam waktu yang terdekat ini. Baiklah, sekian dulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.